Iya. Banyak ya. Okey. InsyaAllah kita mula kuliah maghrib, dan siapa yang ingin ambil Quran sila. Kita akan baca beberapa ayat daripada surah Al-Munafiqun, juzuk yang ke-28. Juzuk yang ke-28, halaman 554. Mula awal surah Al-Munafiqun, juzuk yang ke-28, halaman 554. InsyaAllah beberapa ayat daripadanya mengenai sekadar masa yang dibenarkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan dalam majlis ilmu di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahaminya. InsyaAllah saya akan baca beberapa ayat. Kita cuba memahami beberapa ayat insya-Allah daripada surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun yang berada dalam juzuk yang ke-28, membicarakan tentang ciri-ciri pengenalan orang munafik. Dari segi bahasanya, orang munafik kita pun pakai dengan dari melayukan bahawa orang munafik, kita faham lebih kurang. Pada asal makna munafik ini ialah lain di mulut, lain di hati. Kalau kita kata begitu dengan mudah, ataupun yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Dia bercakap tak sama dengan apa yang dalam hati dia. Itu nifaq, itu yang dikatakan munafik. Bahkan kalau saya boleh pergi sikit dalam pengertian moden ini, kalau siapa yang pernah pergi ke Mekah, sekarang ni banyak jalan-jalan yang dibuat di bawah bukit ataupun korek bukit. Di atasnya tidak nampak sebagai jalan, tapi di bawahnya ada lubang terus masuk. Di Mekah banyak, tengah-tengah jalan pun ada. Itu istilah bahasa yang digunakan ialah nifaq. Apa nifaq? Nafak. Nafak itu tempat yang menembusi daripada sebelah sini ke sebelah sana dengan laluan tertentu. Tapi kalau tengok dari atasnya, tak perasan ataupun tidak nampak sebagai ada benda tu. Pendekatan itu juga dalam pemakaian istilah Quran, nifak sedemikian. Zahirnya sebagai, dan kita akan membicarakan tentang benda ini, zahirnya sebagai orang Islam, tetapi dalam hatinya tidak sebagai orang Islam yang sebenar. Jadi di luarnya nampak macam orang Islam betul, dan di luar, di dalamnya, dari segi bahayanya, kadangkala orang ini lebih bahaya daripada orang kafir.
Itu bolehlah, boleh bincang sebenarnya. Ada yang mengatakan begitu. Pasal kalau orang kafir terang-terang dia menentang, kita mudah nampak dari segi manusia sama manusia, mudah nampak orang yang ingkar. Tetapi bahaya orang munafik ini, dia tak nampak. Zahirnya sama, dalam hatinya lain. Dan risiko di sebalik itu cukup banyak. Kita akan tahu dalam surah ini ada sebut-sebutnya dan nama-nama yang tertentu, istilah ataupun orang ini ataupun jenis orang ini, dari sudut sejarahnya mula lahir setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Rasulullah ketika berada di Madinah, macam mana kita tahu biasanya Rasulullah ada sedikit kuasa di Madinah pada peringkat awal. Di Madinah ada sedikit kuasa berbanding dengan di Mekah. Semasa di Mekah tak ada kuasa langsung, tetapi manakala di Madinah ada kuasa, ketika itu lahirlah kelompok ini. Kelompok yang bermuka-muka, yang diistilahkan dalam Quran, yang kita akan huraikan insyaAllah sebahagian daripada ciri-ciri orang munafik itu, maka lahirnya di Madinah. Adalah nama-nama yang tertentu yang dikekalkan, yang disejarahkan orang ini sebagai munafik. Di depan Rasulullah, aku bersama kamu wahai Rasulullah. Tetapi balik sama kawan-kawan dia ataupun geng dia, kita panggil begitu, maka dia kata aku saja je nak tunjuk muka kepada Muhammad, tetapi dalam hati aku macam kita dulu juga sama. Ayat ini didedahkan dalam ayat-ayat yang kita akan faham bersama pada masa yang diizinkan insya-Allah. Itu sikit tentang orang munafik. Bolehlah tengok kalau siapa yang nak tengok dalam kitab-kitab mana pun. Allah Subhanahu Wa Taala banyak ayat-ayat, di antaranya ialah Allah janjikan orang yang perangai ini akan kena seksa besar di hari akhirat. Akan dalam surah At-Taubah umpamanya, Allah janjikan orang ini kekal dalam neraka. Mungkin kerana sebab-sebabnya, di antara sebabnya yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, orang munafik ini sama dengan orang menentang terus. Cuma namanya berbeza, sikit teknikalnya berbeza. Pada hakikatnya, dia tidak setuju langsung kepada orang Islam. Dan seterusnya, orang ini Allah Subhanahu Wa Taala ada janjikan dalam surah An-Nisa, orang ini akan dibakar di hari akhirat kelak. Maknanya seksanya terlalu besar, ancamannya terlalu besar, kerana yang diantaranya yang saya sudah sebutkan tadi dengan secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innal munafiqina lakad wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dhalika biannahum amanu ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم. Kalau boleh saya jemah ringkas dulu. Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Muhammad, idza ja'akal munafiqun, apabila orang munafik datang kepada kamu, mereka mengaku bahawa ya, kamu Rasulullah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui yang Muhammad itu Rasulullah dan orang munafik itu bohong. Ittakhadhu aymanahum, mereka bersumpah. Jadi kan sumpah mereka itu sebagai junnah, nanti kita huraikan kemudian. Perisai fasaddu an sabilillah, maka kerja dianya nak tahan, nak sekat daripada merebaknya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, apa yang mereka buat itu amat buruk.
Di antara pengenalannya, zalika bi'annahum amanu summa kafaru. Sebahagiannya mereka beriman, kemudian mereka kufur. Fatubi'a ala qulubihim, maka Allah sealkan hati mereka, tutup pintu hati mereka. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, mereka tidak faham. Ayat yang terakhir dalam yang kita akan baca, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ini juga memberi perhatian kepada kita, apabila kamu tengok orang munafik, kamu rasa kagum dengan sikap mereka, tubuh mereka, karakter mereka. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka bercakap kamu dengar. Mana menariklah tu. Ka'annahum khushubum musannadah, seolah-olah mereka ini sebagai satu kayu yang tercacak yang kamu boleh tempat bergantung ataupun sandar kepadanya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu, fahzarhum. Maka Allah Subhanahu wa taala beri ingat, fahzarhum, berwaspadalah kepada orang ini. Qatalahumullah, Allah akan musnahkan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka berada. Itu secara ringkas. Dalam masa yang terbatas, bagaimana saya kata tadi, kita cuba sikit. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada kamu orang munafik. Allah dedahkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama apabila datang orang munafik. Jadi datang dengan makna fizikal datang ataupun zahir, menzahirkan diri mereka kepada Rasulullah ataupun kepada sebahagian orang tu, dia ni perangainya munafik yang sifat tadi. Allah kata apa? Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada kamu wahai Muhammad ataupun kepada kamu orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la Rasulullah, kami mengaku bahawa engkau adalah Rasulullah. Setakat tu kita nampak Allah bagi dedahkan di antara karakter orang munafik ini, dia sanggup bermuka-muka. Dia sanggup bermuka-muka suruh mengaku depan Rasulullah, ayahku ni bersama kamu. Wah, itu payah nak kenal umpamanya begitu. Itu kalau ini pendedahan Allah dedah kepada Muhammad sekitar tahun 6 Hijrah, kata-kata begitulah. 6 lepas Hijrah di Madinah sekitar tu. Ketika ni kalau suasana masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suasana membersihkan sekitar Mekah, sekitar Madinah itu sendiri. Membersihkan dalam konteks kumpulan-kumpulan kabilah-kabilah orang-orang Arab pada ketika itu. Kita kena gambarkan orang Arab pada ketika itu ruhal. Dia hidupnya berpindah rendah daripada satu kawasan kepada satu kawasan. Base utama mereka ialah kerana air. Ini kena imbau sanalah. Kalau kita sebut kerana air, kita hari-hari duduk sibuk dengan lebih air. Tapi mereka kerana air, musim ni air di kawasan ni ada, maka dia bertumpu ke situ. Berpindah rendah, kita panggil begitu. Hidup dalam khemah. Hidup di bawah khemah, boleh berpindah dengan sendirinya terbentuk kumpulan-kumpulan kecil. Boleh nampak tu? Kumpulan-kumpulan kecil, tidak satu pasal, mereka duduk berpindah rendah. Ini juga begitu. Kadang-kadang kumpulan besar terbagi kepada dua, terbagi kepada dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita gambarkan, boleh kita fahamlah, setakat ini kita boleh faham. Rasulullah pergi ke Madinah, pungut orang inilah, ajak kumpulan-kumpulan ini dalam masa berapa tahun, 6 tahun, 5, 7 tahun begitu, masih memerangi kelompok-kelompok ini sekitar Madinah itu sendiri. Itu banyaklah kabilah. Kalau kita dalam tafsir ini pun ada sebut dengan panjang lebar sebahagian daripada kabilah-kabilah yang ada nama pada ketika itu. Dan nama ketika itu, sekarang kalau kita sebut yang ada dalam Al-Quran, kita nak pergi cari pun payah sikit lah. Pasal nama, ialah biasalah tu. 1000 tahun dia berubah nama kerana pecah kabilah dan sebagainya dan sebagainya. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Mereka kata, kami mengaku bahawa mu ni memang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah dedah kepada Muhammad, wallahu ya'lam, Allah tahu, innaka la rasuluhu, sesungguhnya engkau rasulnya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah tahu ini, kenapa Allah sebut kepada Muhammad, Allah tahu ya kamu Rasul Allah.
Ini juga memberi isyarat. Kalau saya kata memberi isyarat, tidak ada dalam bentuk terang. Kenapa Allah kata innaka la rasulullah rasulahu? Ya, aku tahu kamu rasulnya. Kerana dari satu sudut nak meyakinkan, nak lebih meyakinkan Muhammad dan orang-orang yang sekitar Muhammad pada ketika itu, kerja ini, kerja orang munafik ini Allah tahu di bawah pengap, di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dalam secara tak langsung maka dia sebut, ha itu dia. Dia sebut wahai Muhammad, Allah tahu yang kamu dah rasul Allah. Confirm gitu. Kita panggil begitulah lebih kurang. Itu bahasa saya lah. Confirm gitu, kamu adalah rasul Allah. Itu memberi gambaran, memberi ketenangan kepada Muhammad dan orang-orang yang sahabat-sahabat yang dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Saya sebut benda ni sebab ada beberapa golongan. Kenapa Allah sebut innaka la rasulullah? Kenapa Allah buat pengakuan sedangkan dah dia lantik sebagai rasul? Ketika ini kenapa disebut? Jadi jawapannya itu dia. Dalam Quran hanya dia mengatakan innaka la rasul, innaka la rasuluhu Allah. Mengatakan sekali lagi bahawa kamu adalah wallahu yashhad. Pengukuhan yang keduanya, Allah menjadi saksi innal munafiqina lakazibul, sesungguhnya orang munafik itu bohong, lakazibun. Ini juga kita jarang kita sentuh dalam kuliah-kuliah biasa dalam pengajiannya. Kenapa inna sini kemudian lakazibun? Ha, itu saya suruh tengok Quran tu. Kenapa disebut inna kemudian lam lakazibun? Iaitu memberi makna pengukuhan bahawa sesungguhnya bahawa orang-orang munafik benar-benar orang yang berdusta. Dalam terjemahan Quran yang ada saya ambil di situ tadi itu, dia cuba cermat sikit. Cuba cermat sikit. Saya sebut benda ni kadang-kadang banyak tempat saya sebut dalam kuliah-kuliah saya juga. Saya sebut kadang-kadang terjemahan moden ini tidak sebut benda ini. Ah ha, itu. Tak sebut bahawa sesungguhnya. Kalau zaman dulu kita kata bahawa sesungguhnya. Itu adalah pengakuan. Belum kata masuk demi Allah ke demi sesungguhnya. Belum masuk. Tetapi itu dia. Nak memberi makna inna. Ada pengukuhan di situ. Lakazibun. Ada lam itu juga sebagai pengukuhan yang kedua. Memberi kesannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala memastikan bahawa orang ini wahai Muhammad memang dia bohong. Bukan main-main ataupun bukan saja buat-buat bohong ataupun tidak, itu dia. Innal munafiqina la rasuluhu wallahu yashhad innal munafiqina lakazibun. Ayat yang kedua, ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka ambil, mereka jadikan sumpah mereka tadi junnatan sebagai perisai dinding. Fasaddu an sabilillah, maka mereka menghalang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bersumpah? Nah, ini Allah jawab di sini, kenapa mereka bersumpah sedangkan kali yang pertama baru bagi tahu Muhammad. Mereka ittakhadhu aymanahum, mereka jadikan sumpah mereka itu junnah. Junnah kita panggil sebagai perisai. Terjemah di sini pun dia kata sebagai perisai, sebagai dinding. Sebagai dinding, sebagai perisai, sebagai pengawal. Perkataan junnah ini juga memberi ingat kepada kita, di sini kena baca junnah. Jim baris depan. Ha, itu kena cermat tu, cermat Quran. Betul tu guru Quran dia cermat sangat. Kalau baca jannah, mana kebun? Kalau baca jinnah, jim baris di bawah, mana jin? Ejaan sama. Jim baris di depan, mana gila? Jim baris di atas, mana kebun? Jim baris di bawah, mana jin? Ejaan sama. Bayangkan kalau kita tak ada baris, kita biasa baru nak mula tengok Quran, baca macam mana ni? Jannah pun boleh, junnah pun boleh, jinnah pun boleh. Ha, itu yang, dan semua ni ada dalam Al-Quran. Oleh itu memberi isyaratnya bahawa yang tutup guru Quran kita ataupun memang diajar Quran, baca baris mesti tepat.
Kalau bagi depan biar jelas, bagi di bawah biar jelas, kalau ada tasydid biar jelas. Kerana takut-takut bertemu dengan jenis ni. Ha, jenis satu perkataan baca baris depan lain, baris di atas lain, baris di bawah lain. Okey, cukup tak tu. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka jadikan sumpah itu sebagai perisai, sebagai penghalang. Fasaddu an sabilillah, untuk mereka menghalang jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mereka bersumpah, kenapa? Nak menunjukkan bahawa kerja mereka ini betul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah dedahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka itu adalah buat seburuk-buruk benda yang mereka buat. Buruk sangat. Sa'a ma kanu ya'malun, buruk sangat. Sa'a, jahat sangat apa yang mereka buat. Kenapa kita terjemah sa'a itu sa'a yasi, usuan itu mana jahat? Karena kesannya, nah tu, kesannya bukan sekadar sumpah kepada Muhammad, Muhammad sebagai Rasul. Bagaimana pengikut, kalau sekiranya pengikut-pengikut Muhammad juga terbawa dengan perkataan itu. Satu. Yang keduanya menunjukkan bahawa kerja mereka ini besar, memberi kesan. Ha, itu. Memberi kesan bukan sahaja semasa itu, tetapi untuk masa-masa yang akan datang. Kalau kita ambil, boleh kita pakai apa yang saya sebut itu. Ini juga memberi isyarat bahawa orang yang munafik ini kesannya besar, menyusahkan besar, memberi kesan besar. Mungkin kalau dia bermunafik hari ini tak nampak, hari ini besok tak nampak, tapi seminggu sebulan kemudian bagaimana berita yang dibawa oleh orang munafik itu, bagaimana kesannya? Ha, itu boleh kita nampak. Mungkin lepas dia mati, benda itu masih ada kesan-kesan, perangai-perangai ataupun tingkah laku orang munafik itu sendiri kepada Islam ke, kepada nama dia sendiri ke, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat ini, itu yang disebutkan sa'a ma kanu ya'malun, sangat buruk. Sa'a yasu'u, buruk sangat. Buruk sangat dengan memberi makna bahawa bukan sahaja ketika dia buat itu saja tak baik, tak baik, benda ini akan berpanjangan. Kalau saya boleh buat imbau sikit dalam dunia kita hari ini, bagaimana kalau berita palsu, berita yang tidak disahkan? Ini hari-hari berita sekarang ni banyak, dan juga pihak-pihak yang tertentu sengaja mengingatkan kepada masyarakat. Keluar berita semalam, hari ini dinafikan. Dan menafikan ini menunjukkan bahawa yang itu tidak ada asas dan sebagainya dan sebagainya. Boleh katakan hari-hari benda ini. Makin hari makin hangat, makin hari makin ramai, makin hari makin ada banyak kemudahan untuk sebar berita-berita palsu. Masing-masing kadang-kadang secara individu, secara kumpulan kecil, buat saja andaian berita-berita tertentu. Ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat rasalah. Kita duduk baca surat khabar, kita dengar berita, dan kita ingat penafian-penafian yang tertentu. Jadi saya nak kaitkan bahawa ini ayat ini 1000 tahun lebih dulu mengingatkan kita bahawa benda ni akan berlaku. Selagi ada manusia akan berlaku. Lebih-lebih lagi kalau kita kaitkan bahawa kita sekarang ni berada dalam suasana yang mudah. Dari segi sebaran amnya, mudah berita. Berita di hujung dunia sampai ke hujung dunia hanya dalam kira saat. Bukan kira hari, bukan kira bulan, hanya beberapa saat yang hujung dunia kita dapat tahu. Lebih kurang kita nak dengar, tak dengar, kita nak percaya, tak percaya, itu soal yang kedua. Seolah-olahnya dunia ni adalah kecil. Ha, itu yang disebutnya begitu. Jadi kita baca ayat ni malam ni, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahawa, itu dia, bahawa percakapan, statement kita panggil begitu, kenyataan-kenyataan tertentu hendaklah beringat. Sebab kesannya terlalu besar. Zalika bi'annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu, bi'annahum amanu summa kafaru, dengan sebab mereka beriman kemudian mereka kufur. Beriman kemudian mereka kufur, fatubi'a ala qulubihim,
qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala sealkan hati mereka. Fahum la yafqahun, maka mereka itu tidak faham ataupun tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala sikit sebut di sini kenapa benda terjadi begitu. Pertamanya di annahum amanu summa kafaru, beriman kemudian ingkar, percaya kemudian ingkar balik. Kafaru kita panggil kufur, ingkar balik. Atau mereka menjadi orang mukmin kemudian dia jadi orang keluar daripada beriman itu sendiri. Ha, ini juga memberi gambaran bahawa orang jenis tadi sama ada orang munafik itu membawa dia kepada kufur ataupun duduk di tahap munafik itu sendiri. Itu khilaf di kalangan nak menentu sama manusia. Sama manusia, apakah orang munafik yang sebagaimana saya sebut sikit tadi, dia dikategorikan orang bukan orang Islam ataupun dia masih Islam tapi Islam yang itu dia, yang tak cukup, yang cacat dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga memberi makna orang ini besar ataupun bahayanya besar dalam masyarakat itu sendiri. Zalika bi annahum amanu, mereka beriman, summa kafaru, kemudian mereka kufur. Fatubi'a ala qulubihim, maka tubi'a ini kita panggil disilkan, dikuncikan hati mereka. Fahum la yafqahun, maka mereka tidak memahami, tidak mengetahui. Ini menggerunkan. Sebab kita tahu ada hadis-hadis yang menyebutkan bahawa hati manusia ini kita panggil hassas, kita panggil apa kita panggil, sensitivitinya tinggi. Kalau kita nak cakap tentang hati manusia, dia sensitivitinya tinggi. Ha, itu dia. Dan orang Melayu ni mungkin lebih tinggi pada sebahagian orang lain. Kalau betul lah saya bercakap begitu, saya kata begitu. Kadang-kadang dia terasa dalam hati dia, mulut dia tak sebut apa, dia tak bertindak apa, tetapi mukanya berubah. Nampak? Mukanya berubah kerana dia dah ada sensitivitinya tinggi, terasa dengan apa yang orang sebut. Ini banyak dalam ni pun, kalau yang ada sampai yang berkesempatan boleh tengok huraian panjang lebar soal kesan orang munafik ini sendiri. Kesannya itu amat besar, sama ada kepada diri dia ataupun kepada orang lain. Fatubi'a ala qulubihim, Allah seal, ini yang menggerunkan. Allah seal, tabak, cetak hati mereka. Kalau kadang-kadang kita panggil tabak, matba'ah, ini cetak hati, mana sealkan hati mereka, mereka tidak akan tahu. Ini menggerunkan, na'udzubillah. Sebab itulah kadang-kadang dalam doa yang dibaca, ya Allah hidupkanlah hati kami, hati kami yang hidup. Hidup yang maknanya yang menghayati apa yang ada, sensitiviti dia tinggi. Ini cukuplah takat tu. Ini banyak ni kalau bincang soal hati ni, mungkin sampai ke mana pun payah nak tu, pasal benda tu tak nampak. Kalau kita bincang soal hati, di mana duduk, bagaimana duduk, macam mana keadaannya, maka payah lagi. Jadi setakat yang kita boleh faham secara kasar, setakat tu sudah. Hati saya Melayu ada, kecil hati. Apa makna kecil hati? Apakah hati dia membesar, mengecil? Dia berkecil hati. Anak kita berkecil hati. Itu dia. Merajuk kerana dia kecil hati. Kerana itu dia. Nak biar benda yang dia nak tak dapat, benda dan sebagainya. Jadi itu kita biasa dah. Saya cukuplah setakat tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, fatubi'a ala qulubihim, Allah silkan hati mereka. Fahum la yafqahun, mereka-mereka itu tidak mengetahui, tidak memahami. Faqihah, mana mengetahui ataupun kita memahami. Mungkin faham dengan apa ini, memahami itu boleh kita fahamlah, faham. Walaupun tahap kepahaman itu boleh diperincikan. Faham sebenar, faham sikit, sikit-sikit, faham secara kasar, itu istilah-istilah kita. Kalau kita baca Quran, kata kita lapan ke awal, kita baca Quran, kita tahu sikit-sikit makna dia. Itu faham juga, tapi setakat tu. Tapi kalau kita baca mendalam, tengok usul asal, perkataannya bagaimana-bagaimana, kita lebih faham banyak sikit lagi. Itu mungkinlah. Jangan tanya saya lebih pada tu. Nak ukur kepahaman manusia ni pun bukan senang. Bukan boleh ukur dengan mudah. Jadi tahap kepahaman itu, itu ada. Berperingkat-peringkat. Kalau sikit manusia ukur sama manusia, dia boleh ukur dengan sijil.
umpamanya. Ha, itu mungkin bolehlah sikit ukur, tapi hakikat yang sebenar payah nak ukur kepahaman seorang, kemampuan memahami keyakinan orang, bahkan nak ukur tahap kecerdikan manusia itu pun juga payah. Ni tanya orang pendidikan, mungkin dia tahu sikit tentang soal-soal kemampuan itu. Sebagaimana kalau dalam realiti yang kita buat sekarang ini, umpamanya ni awal tahun sekolah, anak-anak murid kita letak kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Jadi pada dulunya, pada asalnya kumpulan A, B, C ini A yang terbaik dan sebagainya. Tapi khabarnya tahun ni dia nak cuba sama ratakan. Mungkin nak cuba. Saya masih percaya nak cuba, sebab dari segi kerja cikgunya ataupun kerja gurunya, kalau murid daripada yang peringkat cerdik dengan yang lembam, yang tak boleh langsung itu, tak boleh letak satu kelas. Seksa dan menyeksakan. Seksa orang itu dan seksa orang itu pengalaman hak lama. Tapi tak tahulah, nampaknya kementerian nak cuba susun begitu keadaan. Saya rasa tak apa-apa menjadi. Sebab manakala kita berdepan dengan itu, ada yang murid, kalau kita murid darjah satu, anak kita yang masuk dalam kumpulan mana, sekali cikgu dia bagi tahu, dia boleh faham. Dua kali cikgu dia ajar, guru dia ajar, ustaz dia ajar, dia boleh baca, boleh hafal, ingat. Tetapi ada yang lima kali, belum tahu. Bukan? Itu kemampuan yang diberi. Bagaimana nak susun? Tak apalah, cukup setakat itu. Jadi ini soal manakala kita kata fahum la yafqahun, mereka tidak memahami. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ayat seterusnya, wa idza ra'aitahum, dan apabila kamu tengok mereka. Ini masih orang munafik. Masih orang munafik. Wa idza ra'aitahum, apabila dan apabila kamu tengok mereka, tu'jibuka ajsamuhum, nescaya akan kamu akan mengkagumi tubuh mereka. Fizikal mereka hebat. Kita panggil begitu. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala pergi sikit untuk mendedahkan pengenalan orang munafik ini. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu tengok body dia ataupun karakter dia, kamu rasa kagum, ini orang hebat. Ini orang hebat, cara dia bercakap, cara dia berpakaian, cara dia bertindak, nampak orang hebat. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia bercakap, kamu dengar. Itu dari segi kepetahan, dari segi bahasa, dari segi mana. Ka'annahum khushubum musannadah. Dalam ayat ini disebut seolah-olah orang tu khushubun musannadah, sebatang kayu yang tempat orang bersandar. Kalau ini saya cuba sedekat semana apa sedekat mungkin, batang kayu musannadah yang boleh disandarkan. Artinya kita macam sebatang kayu, boleh orang menumpang letak tubuh di situ. Ha, ini Quran sebut begitu. Mungkin kita rasa pejam celik. Tapi kalau zaman mula turun ini, perkara lumrah. Pasal masa itunya kita kesan imbau balik zaman turun ayat. Mana ada bangunan besar? Mana ada tiang besar? Tak ada. Sekarang ni kalau kata tiang besar, kita pejam celik. Banyak kan? Di Kuala Lumpur banyak tiang besar yang lori boleh naik ke atas jambak besar tu, tidakkah tiang besar tu, itu mana kita nampak khusyubun musanadah, tiang besar yang boleh itu. Tapi kalau zaman itu mana ada. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan orang ini seolah-olah menampakkan bahawa dia orang boleh dipercayai. Ha, ini yahsabuna kullu sayhatin alaihim humul adu fahzarhum. Yahsabuna, mereka menyangka kulla sayhatin, setiap perkataan ataupun setiap jeritan atas mereka, humul adu, mereka itu adalah musuh. Orang hebat. Ambil mudahnya, kamu rasa kamu tengok orang ni dah fizikalnya macam tu, perwatakan macam tu, suaranya macam tu, seolah-olahnya orang ni orang hebat. Fahzarhum, maka Allah Subhanahu Wa Taala kita beringat. Maka berwaspadakanlah terhadap mereka. Ini yang diterjemahkan. Fahzarhum, berhati-hati. Qatalahumullahu anna yufakun, semoga Allah membinasakan mereka. Ini qatalahumullahu, Allah membinasakan mereka, anna yufakun, bagaikan mungkin mereka dipalingkan. Jadi ini dipalingkan. Orang ini ambil mudah, ini dia bahasa tu panjang sikit.
Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan orang munafik ini fizikalnya tadi tubuhnya bagus, fizikalnya menarik, perwatakannya menarik, kemudian cakapannya menarik, seolah-olah kamu boleh menumpang dia. Sedangkan ingat, orang ini di sebaliknya adalah bukan orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau setakat tu, cubalah tuan-tuan, setuju saya ajak tengok Quran, balik tengok, renung balik. Nah, ini ayat ni 1000 tahun lebih dulu turun zaman Muhammad, zaman Madinah lah. Mereka apa ni Allah dedahkan ada di kalangan orang-orang ini tu, yang dikepalai Abdullah bin Ubay bin Salul dan sebagainya, geng-geng dia itu menggambarkan ini. Diceritakan Abdullah bin Salul yang diistilahkan sebagai chief ataupun orang kanan orang munafik di zaman itu, orang cukup bodinya cukup handsome, cukup menarik, dan cara dia bercakap cukup menarik dan sebagainya. Akhirnya dia duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik pada kawan dia, didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ingat, orang yang macam tu mukanya baik, menarik, dan di belakangnya adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gambaran yang disebutkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul adu fahzarhum waspadalah. Fahzarhum yang diterjemahkan, maka berwaspadalah terhadap mereka. Kena beringat. Jadi sikit Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi, kita sama-sama boleh faham. Maknanya pertama, ada dalam kalangan kita, masyarakat, dalam kalangan masyarakat, Allah tak sebut siapa orangnya, berwatak sebagai watak kamu, tetapi dia tidak jujur dengan kamu. Oleh itu, bagaimana kamu nak faham? Bagaimana kamu nak itu? Perhatilah. Perhatilah. Ini fahzarhum, ini kita panggil perhati, berwaspadalah kepada mereka, perhati. Sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun. Mana bila nak azan? Sila.
La ilaha illallah, Allahumma rabbal alamin, tawakkaltu 'ala anta as'aluka wa atubu ilaik. Ayat sayyidina Muhammadin wasilata wal qadiyata wa syafa'ata wa ba'da rabbika. Wa Allahu maqam Muhammad alladhi wa'adta innaka lataqdiru al-mi'ad. Saya minta 2 minit lagi kita nak simpulkan bahawa di antara lainnya ialah iman dalam hati. Jadi walau bagaimanapun dalam hati, yang apa yang ada kita rasa dalam hati itu akan terkeluar di muka. Cahaya iman itu akan terkeluar. Ini payah mana tengok, tapi akan ada. Boleh nampak saya beriman itu. Mungkin dalam sehari, dua hari ataupun satu ketika, kita dapat rasa. Itu dia. Kita dapat rasa kalau kita perhati orang ni orang beriman ataupun tidak dan sebagainya dan sebagainya. Sebelum itu kita sendiri nak cuba, masing-masing kita cuba menjadi orang mukmin yang baik. Kemudian orang beriman dia selalu bersumpah. Kita alhamdulillah dalam budaya kita kurang jugalah bersumpah ni. Pengalaman saya dengan orang Arab, terutama orang Mekah sendiri, budaya dia suka sangat bersumpah. Mangkali setakat ini saya tidak bertemu bangsa lain yang mempunyai kaedah-kaedah bersumpah lebih tu. Tapi sumpah ni lah sumpah yang tidak resmi. Wallahi itu main-main dia. Kalau siapa yang biasa dengan masyarakat Arab, wallahi itu main-main. Kita alhamdulillah kesan Islam tu ada. Kita jarang kita bersumpah wallahi. Itu kita ada sikit. Dari sudut ini kita lebih baik lambat bersumpah. Tapi kalau mereka cukup cepat. Dan pernah masa saya budak-budak dulu, kalau kita tuding kepada betul kamu bersumpah ni, dia kata aku telajak mulut aja sebab aku dah di budaya aku jadi begitu mudah bersumpah dengan tidak dia kata tidak niat nak bersumpah. Tapi kita setelah kita faham sumpah walaupun niat tak niat, kalau sebut wallahi dikira sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang munafik itu biasa, amanu summa kafaru, beriman kufur dan sebagainya, itu biasa. Yang keempatnya, menentukan seseorang itu bukan sangat boleh lihat kepada bentuk zahir. Ini yang orang kena cermatlah nak menghukumkan seorang itu, jangan mudah nak menghukumkan orang ni dalam konteks kita nak kata orang munafik, orang kafir, itu benda ni istilah yang berat. Dan kita bab benda itu berkait rapat dengan nawaitu dia ataupun dalam hati dia. Jadi oleh itu tidak boleh, tidak dengan mudah kita nak tengok perkara zahir semata-mata. Hadis Rasulullah pernah sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak sangat menilai kepada rupa harta benda kamu, walakin innama yanzuru ila qulubikum. Allah memberi tumpuan kepada hati kamu ataupun nawaitu kamu. Itu di antara hadis ya. Yang kelimanya ialah biasanya orang munafik ini dia tidak tenteram. Nah, itu kena perhati juga lah bagaimana. Sebab hari ini dia cakap begini, besok cakap begitu. Hari ini depan orang ini macam lain, besok ada orang lain dan sebagainya. Maka melahirkan jiwa yang tidak tenang. Jadi, siapa nak perhati, siapa boleh perhati, itu tengoklah pada tahap yang tertentu. Sebab dia sendiri dengan diri dia, orang munafik ini dia memang tidak ada istiqamah. Kita panggil begitu. Berbanding orang yang beriman. Itu di antara pengenalan dia. Dan seterusnya orang munafik ini bukan kawan rapat dengan orang mukmin. Al-munafiqun a'daul mukminin. Dia tak boleh. Kita panggil apa, kalau pinjam bahasa orang panggil dia tidak ngam. Tidak ngam secara langsung. Kok mana pun mesti dia ada. Itu dia. Tak sama. Orang ni jujur sebagai orang mukmin, dan orang ni yang tidak beriman orang munafik, dia ada ketika-ketikanya tak akan boleh sama ataupun kita panggil kawan baik dan sebagainya. Sebagainya itu pengenalan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhir sekalinya Allah murka kepada orang munafik. Nauzubillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak termasuk di bawah ataupun disenaraikan di bawah orang yang sedemikian. Cubalah. Setakat mana yang boleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita. Cuba jenguk-jenguk sikit kepada diri kita, kepada anak kita, keluarga kita, supaya kita tak termasuk di bawah golongan orang-orang yang munafik. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.